Bocah wagu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Famous King 135. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja, sehat selalu, dan dilancarkan segala urusannya. Oke, pada sore kali ini nih, cuacanya agak mendung. Bikin video singkat aja sih, pengen membahas kalau dari perbeda, ada dua motor nih di sini, yaitu YT 115 sama RX Special 115 juga. Kalau segi dari perbedaannya sih udah kelihatan banget. Nanti kita pengen bahas persamaannya. Kalau perbedaan udah kelihatan, persamaannya kedua motor ini itu apa? Kita bahas bersama kedua ownernya. Woi, woi, woi. Mana nih owner-owner RX Special sama YT? Gimana, ya, Bang? Woi. Alhamdulillah, sehat. Mas, Mas, woi. Aduh. Gimana? Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Wah, asik. Oke nih, ini owner yang punya Spesial. Sini kameranya di sana, Mas. Oh, iya, salah ya. Kan ini Bang Penjol nih, owner yang punya YT 115. Oke, untuk dari segi perbedaannya udah kelihatan banget ya. Jadi mungkin kita bahas persamaannya aja dari kedua motor ini. Ada yang mau ngomong persamaan pertama? Ya, terus sekali. Persamaan pertama ya paling apa nih? Kayak untuk bagian mesin ya nih ya. Bagian mesin. Kayak bagian mesin kayak untuk counter bak kanan kiri sama. Counter bak kanan kiri ya, sama. Sama head sama. Head sama. Untuk blok seher sama. Karburator sama. Karburator sama. Iya, mungkin perbedaan untuk dalamnya paling untuk rasio. Rasio. Iya, rasio. Ada perbedaan. Iya, rasio. Ada. Jelas ada, kalau rasio ini sama RX Special beda. Terus di magnet beda. Magnetnya lebih berat daripada RX. Di kedua motor ini. Enggak, ini YT. Oh, YT lebih berat, daripada RX Special kali. Ya, mungkin sama kali dia sama RX. Sama RX. Oh, jadi lebih ini berat. Lebih berat dia magnetnya. Oh, magnetnya lebih berat. Kodenya juga beda. Kodenya juga beda. Terus pengapiannya juga belum pengisiannya, maaf ya. Pengisiannya belum 12 volt. Masih 8 volt. Oh, 8 volt. Kalau yang spesial? Nah, spesial hampir sama 8 volt. 8 volt. 8 volt. 8 volt juga. Samanya juga gitu ya. Jadi untuk dari permesinan kurang lebih sama, cuma di sama, magnet kali ya. Di magnet sama rasio. Sama rasio. Oh, seher-seher gitu juga sama ya. Kode blok? Kode blok. Kalau kita di YT-nya YP1 4 berapa ya? 3HB. 3HB. 115. Ini juga sama kali ya. Kalau untuk spesial beda. 4J. 48 Y3. Y4. Iya, ya, berarti ada kode perbedaan kodenya. Iya, kodenya. Mungkin kalau di seher sama kali ya. Kalau seher sama. Karbunya juga sama. Karbu sama. Terus kode mesin sama rangka? Kode mesin sama rangka beda. Jelas beda. Ada dari pabrikan. Oh, dari mesin rangka beda. Terus kalau yang persamaan apa nih? Persamaannya rangka 90% sama. Sama spesial. Bak ya, bak mesin. Terus arem dia beda di arem. Oh, arem beda. Kalau aremnya dia bulat, ada siripnya di atas. Untuk YT ya, kalau yang ini kayak banyak dicari anak rekin. Harganya juga luar biasa sih. Asik. Lebih keker juga ya. Iya, mahal juga ya. Lebih mahal juga. Asik. Untuk diameter shock juga kayaknya sama ya? Enggak sih. Rada tinggi YT. YT rada tinggi. Asok juga panjang, dia lebih panjang. Asok depan. Asok beda sama spesial. Sama spesial, spesial, spesial lebih pendek. Spesial lebih pendek. Ini kayak racking ya? Nah, spesial. Yang kayak racking YT. Yang kayak racking YT. Apanya? Sok depan. Sok depan kagak, lebih panjang dia.
ya lebih panjang dari RX. Kalau untuk spesial lebih pendek sih daripada yang RX. Beda-beda ya. Beda-beda. Ini kan trail ya, makanya dia dibuat aslinya lebih tinggi. Dan juga ini udah nggak ori ya, gua ganti karena bahaya. Dari pabrik tromol. Tromolnya kecil buat ngerem Senin Kemis, Bang. Wah, bahaya. Senin Kemis. Berapa orang mulu gua nambah temen mulu. Makanya gua ganti cakram. Nih, oh di modif. Iya. Pakai punya Erekin bottomnya. Bottomnya. Oh, iya. Piringannya? RX 100 ya. Piringannya pakai RX tipe. Oh iya. Yang buta, polos ya, buta. Polos. Piston pakai piston 1 Erekin. Ring depan berapa ini? Ringnya rata 18. 18. Tapi kelihatan tinggi depan 300. Ya. 300 rata. Kalau spesial beda ya. Kalau spesial sama 18. Cuma ukuran bannya beda ya, kan ya. Ukuran tromo belakang juga beda. Tromo udah bisa pakai poswan kecil. Kecil ya. Kalau depan atau sama kereking. Jadi kalau mau ngerubah, rubah total lumayan. Rubah belakangnya aja sih, depan juga enggak terlalu rubah. Karena kan as belakangnya kecil ya. Daripada kereking atau YT. Iya. Untuk tanki sama tanki beda. Kalau RX spesial dia ada apa sih? Apanya? Bensin, amper bensin. Oh, kalo ada di ya, amper bensin ya, benar. Enggak ada. Ya, amper bensin. Tapi kalau secara fisik iya sama ya. Sama ininya juga sama ya? Sama dia. Kalau di spesial kan ada tanda lubang oli buat lihat oli ya. Oli. Lubang intip kalau di dia enggak ada. Polos ya? Polos. Emblem juga YT. YT cuma kayak gini ya, nggak timbul ya? Iya, nggak timbul. Oh, untuk YT, iya spesial timbul. Iya, timbul. Kalau untuk lampu belakang sama RX spesial, bracket doang dia yang beda. Oh, bracket. Kalau ini kan pakai sayap. Iya, ada sayapnya ya. Body lagi ya. Berarti ini kayak spesial yang jadul kali apa ya? Di spesial Kongo. Iya, spesial Kongo. Iya, spesial Kongo. Cuma kalau dari depan ini polos itu pakai hijab. Dan untuk peruntukannya dulu juga mungkin sama ya, ini udah buat harian, ini buat dinas perhutanan. Iya, makanya dulu rasionya beda, kompresinya dia lebih dapet. Oh, jadi ya, di spek buat spek trail dia, spek trail ya, jadi agak beda ya. Nah, berarti lebih mencolok sih. Berarti persamaannya banyak kan di mesin sih ya, kalau ya, yang YT mesin, sama spesial di luar-luar tuh persamaan sama. Kalau perbedaannya juga udah kelihatan banget ya, secara dari bentuknya juga kelihatan. Banyak sih yang udah gua ganti ini, apalagi itu pakai punya R25, ini pakai punya Ninja. Wah, sih. Gas spontan punya spontan Ninja. Ninja. Lampu LED. Lampu udah LED. Terus porting harian blok asli punya YT. Oh, punya YT porting. Rumah popling pakai racking. Tabung yes pakai racking biar atasnya dapat. Oh iya ya, gitu. Jadi lebih gede ya. Iya, lebih gede. Jadi napasnya panjang. Ini plat hitam. Plat asli hitam. Udah hitam, bukan. Kebanyakan merah ya. Iya, motor dinas ya. Yang dinas. Kalau ini udah banyak modifnya. Wah, punya lu. Udah banyak modifnya nih. Dari kaki-kaki udah. Iya, kalau kaki-kaki gua sok udah pakai racking. Racking. Dari racking, velg pakai Scorpio. Ya? Oh, Scorpio. Ring 18 pan belakang. Untuk step belakang gua pakai racking new. Iya, peredam ya. Iya, yang peredam. Terus sok depan juga gua pakai racking new. Wah, racking banyak new, kaliper racking new ya. Berarti itu sebuah racking ya? Semua sebuah racking. Arem-arem juga racking gak? Pakai racking. Iya. Untuk handle gue juga pakai R25. Iya, sama R25 udah rekomend lah ya. Gas spontan domino. Wah, domino. Enak ya? Lumayan lah. Master rem gue juga pakai. Master rem apa nih? Nissin? Nissin ya. Asik. Wafer dong. Wafer. Renyah. Radisa. Tenggo di sini lah, wafer. Apa lagi? Untuk blok gue juga udah pakai racking. Wow. Biar lebih ya. Torsinya. Karbu king.
membran masih tetap pakai spesial, tabung gas masih pakai spesial. Spesial. Oh emang kalau blok R-Racking pakai membran RXZ, apa? Spesial bisa? Bisa, cuma napasnya atasnya enggak kurang. Oh kurang dapat. Kecil kali ya? Iya kecilan dia diameternya. Dia lebih tinggi ke atas, tapi kecil. Kalau R-Racking panjang. Panjang. Oh iya iya. Jadi beda juga ya. Beda. Apalagi? Cuma nggak ada standar duanya doang kalau YT. YT nggak ada standar dua. Karena dia kan aslinya YT peleknya 18-21-19. Makanya kalau di nggak nampak. Iya nggak nampak kalau dipakai standar. Gantung gininya. Gantung. Iya. Kalau buat rumahnya mah ada. Oh tempatnya udah ada. Cuma ada semuanya, aslinya emang. Aslinya emang nggak digunakan buat standar dua. Jadi nyamping aja ya. Okay. Makanya kalau nyuci motor ribet tuh. Iya, ribet. Kalau ada pedok juga enggak masuk. Aduh. Untuk knalpot. Iya, iya, iya. Paling muter-muter ban miring-miringin lah. Standar penyok lama-lama. Ini standarnya ini pakai jalu kayak model oh, apa? Biar jempol biar apa dia? Biar enggak ngependem ya? Iya. Biar enggak mendem. Makanya kalau kena kaki kayak ring. Keinget. Lumayan besar tuh. Ini tahun berapa ini? Tahun 2000 ini. 2000 ini? 94. Dari tahun itu beda. Beda dari tahun beda. Ini mulai produksi? Produksi tahunnya berapa ya? Udah 95 ke atas kali ya? Katalognya sih 95 ke atas. 95 ke atas. Iya. Kalau spesial kan kurang dari, lebihnya gitu. Kalau spesial 90-an ada 90. Dari mulai yang mulai Kongo kali ya. Iya. Kongo 81 atau 80 kalau Kongo. Terus sama ini RX R. Iya. Oh, iya hampir mirip ya? Hampir mirip RX R. Hampir sama. Iya. Dia yang sama dia emblem di box-nya kayak model YT. Model YT ya. Model iya. Stiker. Tapi jarang banget tuh ya RX R. Jarang, langka itu. Langka. Juga ada bacaan RX R di jok-nya. Di jok-nya ada bacaan RX R di sini. Iya. Di sini sama ininya juga beda. Iya, RX R-nya. Iya. Itu aja sih paling. Itu aja. Mungkin ya udah ya. Iya, oke. Okay. Review singkat seputaran kurang lebih kayak gitu lah ya. Iya, kurang lebihnya gue juga kalau ada kesalahan ya, kata juga minta maaf. Konten kalo dadakan. Iya. Kalau ada tanya seputar YT atau RX Special bisa komen nanti ya. Komen aja bisa. Iya. Di bawah mana? Iya, di mana? Nanti nongol lah. Di sini nih ada nih. Iya. Di bawah. Jadi sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Yuk. Sama-sama. Harus jaga protokol. Protokol kesehatan pakai masker.